Sebagai kerajaan yang besar, Majapahit mempunyai banyak sekali peninggalan, baik itu berupa prasasti, petilasan, punden, kedaton, petirtaan, bahkan candi yang sebagian besar terpendam di dalam tanah akibat erupsi Gunung Kelut ataupun Gunung Penanggungan. Akan tetapi tidak dengan peninggalan sejarah yang satu ini. Sebuah candi yang terletak di kaki Gunung Anjasmoro ini sampai saat ini masih berdiri kokoh meskipun mengalami kerusakan. Candi Arimbi yang terletak di Dusun Ngerimbi, Desa Pulo Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ini pertama kali ditemukan oleh Alfred Willis ketika dalam perjalanannya menuju Wonosalam untuk mengumpulkan contoh tumbuhan pada abad ke-19 dan untuk selanjutnya mulai diteliti oleh J. Knebel pada tahun 1907. Ini merupakan sebuah candi Hindu Siwa. Hal ini terlihat dari relief yang berisi ajaran tantri yang terpahat di kaki candi. Diduga candi ini dibuat pada pertengahan abad yang ke-14 yang bertujuan untuk penghormatan terhadap Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Selain itu ditemukan pula dua buah arca Dewi Parwati yang merupakan pencerminan dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Candi Arimbi yang terbuat dari batu andesit dan menghadap ke arah barat sampai saat ini belum pernah mengalami pemugaran. Pada bagian atas candi mengalami kerusakan dan telah hancur, seolah teriris secara vertikal, sedangkan pada bagian kaki candi yang terlihat masih utuh. Selain itu, Candi Arimbi ini mempunyai sebuah keunikan, yaitu seluruh bangunan candi terbuat dari batu andesit, bukan terbuat dari batu bata seperti pada umumnya candi-candi yang ada di Mojokerto. Candi Arimbi ini disebut juga Candi Cungkup Pulo. Candi ini memiliki luas 896,56 meter persegi dengan tinggi 10 meter dan lebar 6 meter serta panjang 8 meter ini dibuat pada masa Kerajaan Majapahit. Pada kaki candi sebelah timur terdapat 17 hiasan relief, salah satunya berisi sepasang pengantin yang berada dalam gentong dan seorang pria yang sedang mencangkul serta seorang wanita yang sedang membawa payung. Sedangkan pada sisi timur terdapat 17 relief yang menceritakan binatang-binatang. Selain itu, di sisi timur juga terdapat 3 potongan arca yang masing-masing tingginya sekitar 125 cm. Adapun nama candi ini diambil dari salah satu tokoh pewayangan yaitu Dewi Arimbi yang merupakan istri dari Werkudara atau Prabu Bimasena dan merupakan ibu dari Gatot Kaca sekaligus adik dari Raja Raksasa Arimbu yang konon dimakamkan di salah satu tempat di Dusun Ngerimbi ini. Thank you.
Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Candi Arimbi ini dulunya merupakan pintu gerbang masuk menuju Keraton Majapahit yang berada pada bagian selatan. Akan tetapi ada sumber lain yang mengatakan bahwa Candi Arimbi ini merupakan petilasan tempat peristirahatan anggota Kerajaan Majapahit. Sampai di sini dulu ulasan dari kami. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai kekayaan budaya Nusantara, sehingga kita tidak melupakan sejarah perjuangan nenek moyang kita. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe. Matur nuwun. Thank you.